Halo semuanya, balik lagi dengan gue Leo di sini. Ya, pada video kali ini gue mau nge-review Saber Old lagi. Di sini udah ada Saber Old teman gue ya. Kita langsung aja kenalan sama yang punya. Ya, kenalin bro, namanya siapa? Ya, nama gue Irawan. Gue tinggal di Depok. Kalau mau gabung bisa langsung ke Kopdaran Depok. Oke. Kopdaran Depok apaan? Anak COD aja pokoknya. Ya. Semuanya. Diceritain dong, ini CBR Old-nya nih merah rare ya. Merah rare. Merah 2006. merah 2006 nih. Jadi Old-nya tahun 2006. 2006. Apa aja nih yang udah dimodif, Bro? Modif pertama nih gua modif pengereman. Pengereman. Oh iya, pengereman. Berarti gua dari sini nih. Pengeremannya pakai apa nih? Gua pakai Kitako. Nih Kitako yang 17 mili, berarti bisa buat kaliper yang lumayan gede lah, 4 piston. Iya. Ini modelnya agak ini ya, jarang dilihat nih. Emang model lama apa gimana nih? Iya, ini sebenarnya harus belinya tuh kanan kiri. Cuman ini kepakainya yang kanan doang, yang kirinya udah enggak tahu kemana itu. Tapi ini keluaran lama ya? Berarti gimana? Iya, ini keluaran lama. Kalau enggak salah sih dulu jualnya nih buat Ninja 2,5. Buat Ninja 2,5 tuh. Hmm. Gile pengereman 2,5, coy. Ini tabung minyak remnya juga udah diganti. Ya, pakai tabung minyak rem Brembo Big. Kayak Brembo ya. Ya, ala-ala ini mah. Kayak Brembo. Terus nih handle-nya. Kalau gas spontan gue pakai Kitako. Kalau hand ini hand grip pakai Pro Taper. Hand grip Pro Taper. Gue pakai hand guard juga dari B Pro. Oh ya, ini KTC sama Kitako tuh beda apa enggak? Ayo. Sebenarnya sih sama aja, cuman ya, Kitako yang ada sekarang Kitako sih, ada KTC. Kalau Kitako yang dulu mungkin harganya lebih mahal lah ya. Kalau sekarang yang Kitako itu lebih murah, tuh nggak tahu kualitasnya gimana. Oh. Ya. Tapi sama aja sebenarnya ya. Ya sama aja. Sama aja. Ya. Terus kita lihat lagi nih di sini nih. Ini apa lagi nih? Ini switch-nya juga ganti nih, pakai KTC ya, semua ya. Kitako juga. Wah, mantap ya. Ini untuk radiatornya manual apa masih jalan otomatis? Oh, ini masih kipas radiator. Manual sih, pakai saklar. Ini saklar. Nah, nih itu ya, teman-teman. Saklar pakai Kitako. Jadi di sini nih nyalain ininya ya, buat ya, radiator ya. Ini buat on kipas off. Ya. Tuh, dibikin saklar gini ya. Iya. Terus nih bisa dilihat nih, semuanya aksen-aksennya pakai karbon. Kevlar ini ya? Iya. Ini Kevlar apa stiker nih? Kevlar itu made in sendiri. Oh, made in sendiri. Tuh lihat tuh sampai kuncinya tuh Kevlar, bro. Tuh kan. Terus kita ke bagian depan. Depannya belum nih. Kalian harus lihat sama bagian satu set pengeremannya tadi ya. Ini pakai KTC. Terus, nah nih master remnya nih. Master remnya pakai apa, bro? Oh, ini kaliper. Oh ya, kaliper ya. Pakai RCB 2 piston. Kaliper. Nah, ini dia nih, gue baru kali ini ngelihat Old pakai kalipernya RCB. Ini untuk modifikasi susah apa enggak? Enggak sih, gampang. Yang penting niat aja, mau usaha tuh bisa kepasang. Anjir. Niat mau usaha. Ya, apa aja nih kalau mau yang dirubah gitu, kalau kita mau pasang kalipernya RCB di Old. Oh, yang dirubah sih. Ya kan? Paling kita beli RCB baru, terus kita pindah aja bracketnya. Oh, jadi nggak ada yang dirubah, cuma ibaratnya tinggal bongkar pasang aja ibaratnya, gitu aja. Oh gitu, oke. Buat ini cuma bracketnya aja ya yang diganti menurut teman gue ini. Iya. Kalian jadi kalau mau niru modif-modifnya bisa nih pakai RCB. Kaliper bisa pakai punya Satria E. Hmm. Pokoknya kaliper depan kanan deh. Kaliper depan kanan pokoknya ya. Bisa begini nih. Ini selang remnya pakai apa nih? Selang rem pakai Kitako juga. Pakai Kitako. Wah, gila nih full sama KTC ya. Gokil. Dulu sponsor kalau enggak salah. Oh, sponsor luar biasa. Ini ban depan ukuran apa nih? Ban depan 90/80 ERC fast itu. Fast itu ya. Wah, ini buat miring-miring asik nih. Terus kita ke bagian belakang dulu ya. Ini underbone ya, underbone. Nah, ini underbone pakai apa nih, Bro nih? Underbone gua pakai Yoshimura. Oke. Okay. Yoshimura. Tuh lihat ya, ini
di old-nya dia ini bandanya rare semua bro, kalau kalian tahu kan. Tuh, Yoshimura. Terus tempat ininya ya pak, tutup rantainya juga pakai Kevlar semua. Semua Kevlar. Terus nih gear set pakai apa nih? Kalau rantai gue pakai DID yang 415. DID apa ya. Itu? Ada itu merek rantai. DID. Oh ini kalian lihat nih. Aduh nggak kelihatan ya, ya kan? Kelihatan. DID. Kalau gear pakai triple S depan belakang. Ukuran? Ukuran 15-44. Kebalannya? 415 ya. Rantai 415 DID. DID itu. Kalian kalau mau lihat. Ini shockbreaker pakai apa? Pakai YSS tabung pisah. YSS tabung pisah ya. Hmm. Berarti ini kalau tabung pisah gini nih bisa di setel apa enggak? Apa cuma variasi doang ini? Yang bisa di setel sih ini aja sih, springnya aja buat kekerasan banyak empuk atau kerasnya tuh dari spring aja yang di setel. Oke. Dari springnya aja berarti ya. Keren-keren nih, bagian velg belakangnya juga beda nih gue lihat. Ini pakai velg apa nih, bro? Velg belakang gue pakai velg Sonic ukuran 17185. Jadi ukuran velg depan belakang itu sama. Oh, iya, gitu. Jadi depan belakang ban juga sama ukuran 9080. Oke. Ya sama ya. Iya ya. Tuh. Terus kita lihat bagian mana lagi nih? Belakangnya nih. Nah, ini knalpotnya pakai Yoshimura ya. Yoshimura. Yoshimura Titan. Yoshimura Titan. Luar biasa ini membandar air semua coy ini. Serem banget. Gila nih. Ini leherannya? Leheran juga Yoshimura. Oh, satu set ya? Iya, cuman ini mah kayaknya produk DBS, mungkin DBS dulu sebelum DBS punya brand mungkin ya, kalau nggak salah sih. Jadi dia pakai emblem Yoshimura. Sebenarnya sama aja, model-model bentuknya sama ke DBS. Oh gitu, oke. Oh kan nih dapat ilmu lagi nih kita nih. Berarti ini benar-benar yang awal ya. Dari underbone, knalpot, piringan juga. Piringan, oh ya piringan ganti. Ini kelebihannya kalau pakai velg Sonic, dia piringan bisa ganti pakai yang floating. Oke, pakai floating. Ini floating ya? Iya, ini floating. Oke. Terus kita beralih ke mana lagi nih? Ke mesin. Nah, mesinnya pakai apa nih bro? Kalau mesin standar ya, standar mesin halus lah. Standar halus kayak gimana? Ya cuma di porting doang sama ganti seher lah. Nah, kita lihat ya. Pengapiannya pakai apa nih? Kalau pengapian sekarang masih pakai CDI standar. Mm-hmm. Masih kalau coil pakai punya Scorpio. Ya karena coil yang lamanya emang udah agak ini kurang, jadi ganti aja pakai Scorpio. Scorpio ya. Itu kalau masih baru mah ya, kalau masih bagus ya pakai yang ori aja sebenarnya. Oke. Okay. Gitu. Kalau karbunya pakai apa nih? Karbu kalau sekarang pakai PWK 30. Oh, PWK ini ya. Udah enggak main PE ya? Lagi iseng aja. Sebenarnya sih biasanya PE, ini baru bulan-bulan ini iseng aja pakai PWK. Nah, gue juga sekalian nanya, perbedaan kalau kita PE sama PWK tuh apa? Kalau PE ya lebih hebatnya, kalau buat harian lebih enak pakai PE lah. Kalau pakai PWK lebih agak boros, cuman sama motor kalau diajak pelan apa macet-macet tuh kurang enak. Oh, jadi malah enak ya. Iya. Emang enaknya kalau PWK berarti buat race gitu-gitu ya? Iya, buat race, buat speed lah. Cuma kalau buat harian kurang enak. Ini motor juga kan nggak buat harian, cuma buat kopdar sama disimpan dong di rumah buat gantungan baju. Sombong amat. Kita lihat sini ya. Nih, gue ada yang aneh nih. Ini kenapa diginiin? Apa nih? Itu kan ini gimana nih sistemnya nih? Sebenarnya kan itu kan motor pump, cuman buat tutup ya, cuma petin. Udah nggak make mekanika lagi, udah pakai elektrik. Oh, luar biasa, udah kayak MotoGP pakai elektrik. Pakai mobil inian angkot. Tuh kalian bisa lihat ya. Ini bener-bener nih mesin-mesinnya tuh udah
Nah, CDI nya pakai apa ini? BRT apa? CDI standar. Karena BRT nya lagi dipinjem teman, gak dibalik-balikin ini. Oh, luar biasa nih. Mumpung ini ada media ya, ya. Jadi bisa di-mention aja tuh nama temannya siapa. Tolong. Nama temannya gak usah di-mention tuh, ada di sebelah sana. Oh iya. Nah, itu ya. Ini pelaku teman-teman Falkor ini. Iya. Iya benar. Oh iya nih, ini bagian apa tadi? Water pump-nya ya? Iya, electric water pump-nya. Electric water pump. Itu membuat. Iya, jelasin dong ini kenapa pakai electric water pump gitu. Ya, sebenarnya kelebihannya apa gitu pakai ini? Kalau kelebihannya electric water pump tuh dia lebih stabil putaran air radiatornya tuh lebih stabil. Kalau standarnya kan ngikutin putaran mesin tuh. Jadi kalau misalkan kita macet ya berarti putarannya lemah, kalau kita kencang lah. Kalau ini kalau misalkan kita macet putaran tetap stabil, jadi ya lumayan ngurangin panas mesin juga. Oh gitu, ini ilmu baru lagi ya nih. Ini luar biasa ini outnya nih. Sama ini nih utama lagi kelebihannya. Jadi kalau motor CBR out itu kan mechanical ininya apa, radiator kan agak berat. Jadi kalau kita ganti elektrik itu dia lebih enteng, jadi putaran kerkas juga lebih cepat, lebih enteng. Oke, itu kelebihannya. Ya mungkin di balap-balap juga ada standarnya boleh pakai apa enggak gitu. Oke. Tapi kalau kayak di event CBRSD boleh gak kalau gini? Kalau di kom A gitu kayaknya enggak boleh. Enggak boleh. Harus ya. Standar. Harus standar ya. Iya, kalau ini kan emang bukan motor balap, cuman motor ala-ala doang. Iya. Di sini ada bandarer kan yang vlog, lihat. Ini single seat nih. Ini single seat apa nih? Single seat ini punya temen, ini boleh minjem. Kebetulan kamu di review jadi aku minjem dulu nih. Maaf, biar ganteng ya. Step enggak ada tapi masih pakai jok. Rem udah ada ya. Kemarin remnya sempat enggak ada. Rem udah ada sana. Enggak ada. Oh, ya ini bahan kulit apa sih kayak gini nih? Ini kulit jok. Mungkin kalau kata orang-orang mah jok inilah yang buat rotres-rotres yang kasar biar nggak licin aja. Katanya kalau lagi nikung-nikung. Oh kan, tukang nikung saudara. Ya kan? Jadi teman gue ini banda oldnya ini rare semua ya bisa dibilang. Ini old merah rare. Semuanya banda-bandanya jarang orang punya. Nih dengar-dengar mau ngelawan R15 V3 ya? Wah, itu isu itu. Kita lihat ya. Ini kalau sampai kejadian nanti out mau ngelawan R15 V3 ya. Gue penasaran dia bisa ngalahin apa enggak. Ntar kalau jadi videonya ditunggu aja di channel gue. Untuk kelistrikannya sendiri ini udah full wave apa gimana? Kalau kelistrikan udah full wave. Udah kiprok juga ganti pakai punya NMAX. Oke. Terus sama dipasang kayak ada apa gitu, kayak saklar gitu dong, nyambung ke kunci kontak, kayak relay gitu. Oke, gunanya buat apa itu? Sebenarnya buat arus dari aki itu langsung ke lampu. Oke. Yang baru lagi ya. Oke. Yang ngakal-ngakalin aja. Oh, iya makanya ini pakai lampunya udah ganti ya, ini pakai apa nih? Proji. Ya Proji LED itu. Proji LED ya. Sebelahnya? Sebelahnya LED. LED. 6 sisi. Oke, oh ini semua lampu sennya juga diganti LED ya kalau kalian lihat. Oke, coba di tes dong. Wih, keren bro. Iya kan? Ini kalau punya gue udah tekor ini. Makanya tadi dibikin full wave itu ya. Oke, keren banget. Ya, ini kan udah pakai electric water pump, jadi ya mau harus di full wave. Oke. Oh, jadi kalau pakai electric water pump tadi harus full wave ya berarti ya? Ya buat meminimalisir biar nggak cepat tekor api. Oke.
Ya makasih ya buat teman-teman yang udah ngeliat videonya. Buat teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe di channel Randy Leo. Buat teman-teman juga yang mau nih topik kayak gue gini, bisa add Instagram gue di randy_leo. Kalian bisa DM aja. Gue ucapin makasih banget buat teman gue Irwan udah mau di review Cyber Alt-nya. Sekian video gue kali ini. Keep safety, ready, and respect. Gue Randy Leo, I'm out. Peace. Bye-bye.